I'm slowly gone and down. Life's a river getting wild, the world have lost their voice. You remember a money blind to be at the sea. Life's like a river in the morning, yeah. Life like the sea without. Keren sekali, keren. Keren ini, wah ini berjuta-juta di studio nih. Kang, tahu nggak lagu ini barusan? Itu mah itu lagu Scorpion. Wah, benar. Ya. Oke, sebelum kita perkenalkan, saya buka dulu. Oke, jumpa lagi di acara Legend di iNews TV. Sekarang ini ada edisi Scorpion. Dan bintang tamunya legend seangkatan dengan saya dulu waktu main band nih. Oke, kita perkenalkan nih sebelah kanan kita nih. Siapa, Kang? Saya Lucky. Lucky. Udah dua kali ya kita undang. Alhamdulillah, udah dua kali kita ketemu ya. Ini suaranya bener keren. Aduh. Dulu waktu zaman-zaman gondrong ya, Kang ya? Zaman gondrong. Ya, kemungkinan kita ketemu tahun 95. Kenal lagu ini 95-96 ya. 95-96 ketika itu, waktu itu saya sebetulnya kalau dengar lagu, begitu dengar lagu Scorpion, sebetulnya kebayang bukan Scorpionnya saja. Apa? Gold Star. Gold Star. Ada Kang Ray di situ. Oh, Gold Star, ada Kang Ray di situ. Oke, nih. Ada teman saya juga nih dari Kemenhum kami. Juga ini bapaknya legend kalau gitu ya. Kang, perkenalkan dulu, Kang. Ke permisa legendnya. Oke, nama saya Asep Badruzaman ya. Iya. Dari Kemenhum Jawa Barat lah ya. Ya, terima kasih, Kang, sudah bisa datang di iNews TV Legend ini, Kang. Terima kasih justru saya hadir dengan mereka semua. Ini legend. Kita juga kan supaya tahu nih kalau ada hak-hak cipta ya. Kenapa Pak Asep diundang di sini juga suka lagu-lagu Scorpion, kan? Oke. Okay. Ya, ini kalau punya hak cipta langsung aja daftarkan. Kalau daftar gimana, sistemnya bagaimana, Pak? Sebenarnya proses pendaftaran itu kan bukan hal yang sulit. Sulit ya. Nah, persoalan sekarang kan substansinya seperti apa yang kita ingin kendaki, kan gitu. Persoalan yang muncul di tatanan musisi kita pada saat ini adalah mereka terlalu enggan untuk mendaftarkan diri hak ciptanya. Padahal kalau kita lihat Scorpion yang berdiri tahun 1969, iya betul. Kita bayangkan ya, berapa royalti yang dia terima setiap hari pada saat orang lain menyanyikan lagu-lagu Scorpion, kan gitu kan. Nah, kita berharap bahwa semua musisi yang ada di Indonesia juga concern, peduli dengan apa yang dia miliki, gitu kan? Sebagai apa? Sebagai perlindungan hukum, gitu kan? Sehingga hak-hak pribadinya dilindungi oleh hukum. Ah, begitu. Nah, gitu kan? Jadi inilah yang harus kita bangun bersama sehingga tidak ada satu celah pun, gitu kan? Di mana orang bisa memakai hak yang kita miliki. Gitu. Scorpion tuh benar-benar ini ya, bahasa Inggrisnya mah nyeret. Nyeret. Scorpionnya kalah jengking sana. Kalah jengking ya. Dan nyeretnya bare, kan. Bare. Gitu. Itu lagu-lagunya apa aja sih? Ada kalau orang slow Indonesia rock. Pasti dari anak kecil sampai orang dewasa kenal Always Somewhere. Itu lagu-lagu benar-benar pertama saya belajar gitar, teng teng teng. Aduh. Wah, Always Somewhere ya, keren ya. Iya, itu lagu kayaknya setiap anak pasti kenal. Ini nanti harus dinyanyikan sama ini nih, Always Somewhere. Kang Asep juga kan? Oh, sama Kang Asep juga dinyanyi. Oh. Saya harus pakai. Oke, kita saksikan nih ada klip dari Scorpion. Saksikan. Oke, pemirsa Legend yang baru menemukan channel iNews TV Legend, selamat bergabung bersama saya juga ada Kang Lukluk, juga ada Pak Asep. Kalau saya sih bilangnya Kang Asep. Soalnya kan masih muda, iya. Keren. Kang Asep, ini Scorpion ini benar-benar menggigit ya lagu-lagunya ya. Suka nyanyi juga? Di kamar cai lah. Di kamar cai. Pas. Tapi belajar nanti sama ini, saya juga mau belajar nyanyi. Oh, okay. Saya batuk juga pales, Kang. Personilnya disebutin dulu siapa sih Scorpion ini? Sebetulnya Scorpion itu kan di
dibentuk oleh waktu pertamanya oleh adik kakak Rudolf Schenker. Rudolf Schenker, kemudian dia merekrut adiknya juga pada tahun 71, Michael Schenker. Di situ ada Rudolf Schenker, waktu itu masih belum masuk dengan lead gitarnya karena di situ masih dia masih menggandeng adiknya yang Michael Schenker tersebut. Kemudian Francis Bullhoff juga pada bass, ada Herman Rebel. Kemudian direkrutlah vokalisnya Klaus Main karena Rudolf Schenker tidak mungkin bermain gitar dengan sambil bernyanyi, tidak optimal lah mungkin. Vokalisnya siapa? Klaus Main. Klausnya bukan ya? Optik Golsa orang yang padas kan, ada yang bagus kan. Aduh Golsa, juara wae. Juara wae. Juara wae. Dulu festival kali ya. Saya tuh juara terus, cuman nggak tahu nih pialana pada kemana. Arsipnya kemana kan ya? Arsipnya pada kemana. Dia mirip, lagu-lagu Scorpion tuh mirip banget kan. Kalau saya melihat ini Scorpion ya, yeah. Hard rock ya, ini sebenarnya mencerminkan sebuah semangat. Semangat betul. Semangat, motivasi yang tinggi. Sehingga kalau pagi-pagi saya mendengarkan lagu Scorpion ya, berangkat ke kantor itu kan gitu ngingking gitu. Aku pahit lah Pak. Gue dari Popeye lah kan, ngingking gitu dengan penuh spirit gitu kan. Kita selesaikan pekerjaan hari ini kan gitu kan gitu. Mantas lah, kemarin kan saya jalan-jalan sama Pak Hasil. Pas begitu nyetir, kena Kang Reza. Scorpion lah. Jadi sudah benar-benar jadi soul-nya Pak Asep kayaknya. Ini kaitannya kalau kita ingat ya masih zamannya Jerman itu kan ada apa namanya? Tembok Berlin. Ada tembok Berlin ya. Nah, mungkin ini yang menginspirasi tembok Berlin itu bisa jebol kan ke Scorpion kan gitu. Enak ya kan. Jadi pengen dengar suaranya dia lagi. Waduh. Cik sokolanya. Oke lah, oke. Ini mengingatkan dulu Gold Star katanya. I will be there.
Oke, pemirsa, masih di edisi Scorpion. Kang, kayaknya lagu Still Loving You ini akan sampai merem-meremin. Kenapa? Ada apa di Still Loving You ini, Kang? Ini semua sebuah inspirasi. Nawan tanya. Iya. Jero. Halaman ya, legend ya. Kan tiba-tiba mendengarkan Still Loving You, ya. Still Loving You gitu ya. Mindset kita udah terbentuk ya, terbentuk menjadi selalunya ah kabatur lah gitu ya. Nah, dalam konteks hari ini mah berarti kita tanya ah teh kudu ke anak pemajikan. Betul. Kan gitu ya. Jadi Still Loving You setiap hari diomongkan oh masalah. Betul. Kang Ray juga mengisi tetehnya. Still Loving You. Jadi banyak sebenarnya aspek-aspek apa namanya filsafah di dalam lagu yang bisa kita membuat mindset kita berubah. Betul. Kalau setiap saat kita mendengarkan Still Loving You yang saya bilang tadi, mindset kita akan selalu berubah gitu dengan cara berpikir kita. Scorpio mah sebenarnya mah dengan hard rocknya gitu kan, buruh hilirnya bukan kan? Anes Ari legendan bisa jadi bahasa nanti udah menyentuhnya struktur kan? Terstruktur. Kumaha ya? Istimewa. Kang, ini album dari Scorpio ini apa aja sih? Kalau saya ngikutin album Scorpion kan yang memang yang sebetulnya yang menjadi booming itu ketika Face the Heat. Tapi yang sebetulnya yang menjadi Scorpion itu menjadi salah satu yang legenda adalah bagaimana tepatnya beliau ketika jatuhnya Uni Soviet. Ada Perestroika waktu itu. Dia bisa menciptakan satu lagu yang bertepatan dengan momen tersebut sehingga pada saat itu ada lagu Wind of Change. Semua orang nyanyi lagu itu bertepatan dengan berjenjang apa maknanya lagu itu naon gitu padahal di situ terkandung itu makna suatu ada satu angin perubahan, ada satu kedamaian yang kedepannya diharapkan akan dunia menjadi lebih baik. Itu sebenarnya lagu teh gitu. Jadi dari album-album tersebut sebetulnya kan kalau yang saya dengar katanya Scorpion itu tidak pernah booming sebelumnya. Sebelumnya tidak pernah booming, tetapi ketika di Jepang sudah mulai booming, kembali lagi di Amerika dibuat album beberapa album itu, baru di situ dengan kesabarannya dia menjadi satu grup yang melegenda, betul-betul melegenda. Itu kan di perjalanannya Scorpion itu kan banyak faktor ya. Mungkin tidak tiba-tiba saja menjadi booming kan, dan proses booming itu kan muncul pada saat sejuta kopi gitu ya, yang pada tahun berapa tuh 1995 kalau nggak salah ya, 95 album di situ mulai mendadak. Nah pada saat dia pulang lagi ke Jerman kan tampilannya berubah, kan gitu kan, nggak selain naik oplet day tapi nggak jet sorangan kan gitu kan, kayak seperti itu. Nah itu artinya kan pada saat di Jerman sedikit kurang diri, tapi dia bisa melaksanakan, bisa mengembangkan karirnya di Jepang, di Amerika gitu kan, dan menjadi jadi legenda itu pada saat itu. Kang, sebelah kanannya juga lihat coba, topinya sudah pinjam dari Crossman. Langsung mirip, dikirim by email. Coba gini Kang, kita sebagai orang Indonesia juga harus bangga karena ketika tahun 97-96 itu lagi salah satu album Scorpion itu diisi oleh lagu buatan orang Indonesia, ciptaan James F. Sunda dengan Titi Puspa, lagunya You Come Into My Life. Itu lagu sebetulnya akhirnya juga jadi salah satu soundtrack filmnya Richard Gere waktu itu. Istimewa. Oke nih, ini waktu nih sudah mepet-mepet terus ya. Ini rasanya sebentar ya kalau sama legendaris. Oh iya. Nanti kita undang lagi ya. Pokoknya lagi undang. Ada lagi. Khusus obrolan. Tinggal salam-salamnya dulu. Mungkin ke siapa salam-salam ya? Ya buat istri di rumah lah ya. Betul. Udah pasti lah itu ya. Teman-teman. Ya. Kami Kemenkumham Jabar ya. Ya betul. Ya, kita coba sama-sama bangun spirit. Spirit. Ya. Spirit hard rock Scorpion. Nah, gitu. Kalau saya untuk rekan-rekan saya di Margahayu Raya, ada Desi, ada Nino, ada Akmal. Nah, itu rekan saya sekamar, buat serumah. Opik Goldstar juga, aduh kangen pisan. Sonoan kan, mudah-mudahan Opik nonton. Selami itu pernah. Kemudian buat rekan-rekan di Jalan Asia Afrika 146. Okay. Dan untuk Bandung Siklis Mafia, tidak lupa. Oke, okay. Yeah. Saya ucapkan terima kasih nih buat yang di MCR sana tuh. Asik. Halo.
30 menit sudah Kang Ray menemani Sobat Legend semua. Ada satu klip dari Scorpion. Kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.